Halo, selamat pagi teman-teman. Buat kalian yang sudah order backlink di tempat saya di mastimon.com, begini, banyak yang tanya, Mas, sudah terposting belum backlink saya? Jadi, buat teman-teman yang sudah order backlink di mastimon.com, cara mengeceknya begini, jadi nggak usah tanya berulang-ulang. Saya berikan contoh ya buat teman-teman. Teman-teman silahkan cari di kotak pencarian di atas. Nih, ini yang saya ada kotak pencarian di atas. Ketikan nama blog teman-teman. Salah satu contoh bukusekolah.net. Ini adalah salah satu blog yang memasang backlink di tempat saya. Jadi teman-teman silahkan ketikan kata kunci situs nama situs teman-teman. Nah, di sini ada satu artikel. Berarti artikelnya itu sudah terpublish teman-teman. Silahkan dibuka. Teman-teman silahkan cek di bawahnya. Paling bawah. Jadi paling bawah. Di sini, nah, ini bukusekolah.net. Ini adalah orang yang pasang backlink. Jadi, buat teman-teman yang order backlink di mastimon.com, silahkan di kotak pencarian dicari nama blognya. Nah, habis itu cek di bawah. Sudah benar belum artikel, anu apa namanya, linknya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu inbox saya, tanya saya terus, Mas, hampir setiap hari, setiap pagi, tanya. Posisinya ini teman-teman, untuk pengorderan backlink itu ada banyak. Saya ada sekitar 20-30 antrian dalam seminggu terakhir ini. Dan saya postingnya nggak bisa banyak teman-teman. Saya bisa postingnya 3-5 artikel, terkadang saya hanya 2. Itu karena saya ada blog lainnya yang harus saya update dan ada pekerjaan lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu tanya, nggak perlu risau kalau artikelnya apa backlinknya nggak tertanam di tempat saya. Pasti tertanam, cuma waktunya saja nggak bisa cepat teman-teman. Jadi saya bertahap 2-3 artikel. Kalau saya tekun, saya bisa sampai 5 artikel. Jadi saya nggak bisa selalu di depan laptop. Oke teman-teman, jadi nggak perlu tanya ke saya, inbox saya, tanya saya di Facebook, di WhatsApp. Silahkan teman-teman cek sendiri. Punya saya sudah ada belum di backlink saya di mastimon.com. Di sini ketikan alamat situs teman-teman. Nah, jadi nanti kalau ada artikelnya cek aja di bawahnya. Kalau sudah ada, kalau belum ada berarti belum saya posting teman-teman. Harap bersabar. Oke, itu saja. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ngopi teman-teman. Terima kasih.